bagaimana ini merupakan suatu hal yang sinergi, yang kondusif antara koalisi Merah Putih dengan pemerintah. Apa yang menjadi program-program pemerintah yang memang baik tentu akan dikoordinasikan dengan kita daripada DPR Republik Indonesia selaku legislasi, selaku penentuan budget dan juga pengawasan. Tentu kita juga akan selalu memberikan kontribusi yang besar kalau pemerintah itu baik. Kalau memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai, ya kita luruskan gitu. Oh, enggak ada tawaran menteri, Pak, ya? Enggak. Enggak ada. Kita di KMP penting apa hal-hal yang penting untuk kepentingan rakyat. Kita ingin menunjukkan bagaimana nanti perekonomian kita secara kuat. Nah, itu perlu adanya suatu hal yang betul.